PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, membuka kegiatan Hayu Ameng ke Cianjur di Aula Dlaga Biru Cianjur, Kamis, 18 April 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan para pecinta dan penggiat promosi kepariwisataan dalam mempromosikan kepariwisataan guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah wisata di Kabupaten Cianjur. PLT Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. PLT Bupati pun berharap melalui kegiatan Hayu Ameng ke Cianjur ini harus menjadi sarana yang tepat untuk memperkenalkan dan mempromosikan Cianjur sebagai daerah tujuan wisata guna mendorong dan meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya juga saya mohon dalam kegiatan ini ya, manfaatkan untuk diskusi, untuk menerima informasi mengenai ke dunia pariwisataan. Mudah-mudahan dengan seperti ini, sekali lagi saya berharap pariwisata di Kabupaten Cianjur akan lebih optimal lagi. Turut hadir pada kegiatan tersebut, PLT Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Cianjur, Yudi Ferdiana, beserta jajarannya, serta tamu undangan lainnya. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan Hayu Ameng ke Cianjur, sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari Generasi Pesona Indonesia atau GenPI Jawa Barat, Cianjur dan Duta Wisata, yang akan diselenggarakan dari mulai tanggal 18 sampai dengan 20 April 2019.